dulu bukan fakultas teknik ya, itu tahun 97 itu kami melakukan apa namanya pembuatan proposal yang namanya pertama kali program diploma teknologi. Jadi belum ada jurusan teknik sipil waktu itu. Nah, kebetulan kami berempat ya. Saya, Ibu Mujiati, kemudian Pak David, ya. Ada satu lagi yang sudah meninggal, Ibu Arianti ya. Itu membuat proposal pendirian program diploma teknologi waktu itu. Tahun 97 akhir dan 98 akhirnya oleh Kemendiknas, waktu itu Kemendiknas namanya, disahkan menjadi program diploma teknologi yang mahasiswanya waktu itu masih bekerja sama dengan namanya dulu itu Kimbangwil ya. Kimbangwil itu adalah permukiman pengembangan wilayah. Jadi mahasiswanya 100% pegawai negeri sipil dari PU yang disekolahkan di Universitas Cendrawasih. Karena belum ada fakultas, waktu itu kami masih di bawah rektor ya, dengan penanggung jawab namanya Pak almarhum Pak Ismanu ya, A. Ismanu MPD. Dr. Andes A. Ismanu MPD, sudah beliau sudah almarhum, termasuk pendiri lah itu. Itu tahun 98 beliau sebagai ketua program diploma teknologi, belum ada fakultas. Mahasiswa angkatan pertama itu ingat saya itu sekitar 14 orang kalau saya tidak keliru, 14 apa 12 orang saya lupa. Dan semuanya 100% adalah mahasiswa kementerian, dulu namanya Kimbangwil, sebelum dirubah menjadi Kimpraswil dan sekarang kembali kementerian PU dan kementerian PUPR sekarang berubah. Jadi kalau dibilang saya mengajar dari sejak tahun berapa ya, dari sejak belum ada fakultas ya. Belum ada fakultas teknik bahkan ya, jadi kami dulu yang bikin proposal. Ya, kami ini adalah yang sekarang tinggal saksi hidup adalah tinggal saya, Ibu Muji dan Pak David. Yang satu orang kebetulan sudah meninggal dunia, Ibu Mariati, jadi saya tinggal sama Ibu Muji lah. Nah, status saya saat ini sebagai pimpinan di jurusan teknik sipil atau ketua jurusan teknik sipil. Mungkin itu perkenalan singkat saya yang jelas. Proses menjadi fakultas teknik itu sekitar tahun 2001, saya kalau tidak salah ya. Nah, 11 September ya, kalau tidak salah itu. SK-nya, SK dulu namanya Dirjen Dikti, sekarang kan ya masih Dirjen Dikti ya, cuman bukan Dirjen Dikti ya, sebenarnya Kementerian apa, Kemendikbud ya. Yang jelas menjadi fakultas, angkatan pertama S1 itu seingat saya angkatan 2006. Ingat saya ya, kalau mungkin saya nanti bisa dikoreksi oleh dosen lain, tapi ingat saya S1 reguler angkatan pertama yang bukan karya siswa PU itu adalah angkatan 2006. Dan saya ingat sekali ketua kelasnya sekarang pegawai di Freeport, namanya Ronald Yumami. Itu ketua kelasnya Ronald Yumami, itu mahasiswa reguler S1 angkatan pertama, angkatan 2006. Artinya kalau ada yang mengaku lulusan UCEN S1 angkatan 2005-2004, saya kira itu bohong itu. Ya, kalau dia misalnya dari D3 ke S1 itu ada, tapi dia kalau dari full dari S1 angkatan pertama ingat saya 2006, nanti bisa dikoreksi kalau misalnya saya keliru, nanti bisa dikonfrontir dengan pelaku sejarah yang lain gitu ya. Mungkin saya masih saya ingat saya itu, tapi nanti bisa dikoreksi. Ya, baik, terima kasih. Yang paling utama sebenarnya antusias untuk memasuki fakultas teknik itu luar biasa, nggak usah ditanya. Karena masalah Papua ini adalah kurangnya tenaga teknis yang ada dan bisa stay di Papua. Ya, zaman dulu namanya Irian Jaya ya. Sehingga mereka ini sudah kebanyakan tenaga teknis yang stay di Jayapura, yang tinggal di Jayapura adalah tenaga-tenaga teknik yang berasal dari luar pulau. Bukan luar provinsi bahkan, luar pulau. Dari Papua ini, Papua Barat, entah dari Sulawesi, Maluku, atau Jawa. Yang jelas, yang pastinya mereka ini kalau mereka stay di Jayapura, ya kebanyakan mereka karena tidak familiar ya. Mungkin kalau temperatur mungkin mirip-mirip dengan Jawa, oke. Tetapi ada beberapa yang mereka tidak survive lah. Entah karena malaria dan situasi kondisi keamanan dan sebagainya. Atau isu yang sudah berkembang sedemikian rupa. Tetapi paling utama yang saya kendala, kalau kendala mengajar sebetulnya hampir tidak ada lah.
yang paling susah itu adalah karena masalah fasilitas. Tapi saya pikir itu bukan kendala, karena fasilitas itu kan kebendaan ya. Ketika ada uang pasti ada fasilitas. Cuman memang ya karena tadi, mohon maaf, karena sebagian besar masyarakat di Papua ini kan berada di daerah pegunungan. Itu fakta yang tidak bisa terbantahkan. Dan sedangkan kita tidak bicara kualitas lah ya. Jumlah sekolah di pegunungan saja kan ada berapa? Ya, tidak sebanyak dengan rasio jumlah penduduknya. Sehingga yang mendaftar di Fakultas Teknik ini, mohon maaf, raw materialnya mereka untuk mencapai passing standar saja jauh sekali. Makanya yang paling susah kita mengajar adalah ketika kita mencoba menyamakan bahwa kemampuan mahasiswa kita itu sama dengan daerah tempat lain. Saya tidak bilang di Jawa ya, tetapi di tempat lain lah, misalnya di Maluku, Sulawesi. Untuk sama saja agak sulit, makanya kita harus sabar. Ya kata kuncinya sabar lah ya, artinya kita harus banyak mengulang, harus banyak, ya mentalitas kita harus sabar. Karena yang kita hadapi mahasiswanya adalah spesial, dengan segala keterbatasan, baik fasilitas, dukungan, dan sebagainya waktu itu ya, karena belum ada Fakultas Teknik itu. Nah, demikian. Sederhana, menjadi tuan rumah di tanah Papua, itu saja. Ya, bagi saya adalah kalau bisa, semua tenaga teknik itu adalah orang Papua. Masalah dia itu kerjanya tidak benar, itu bisa diperbaiki. Yang salah itu adalah ketika kita menggunakan orang lain untuk membangun bukan rumahnya. Karena orang membangun rumahnya sendiri, di tanahnya sendiri, biasa loyalitasnya lebih tinggi dibandingkan orang luar yang membangun rumahnya. Karena orang luar membangun rumah orang lain, itu ya seperti kita kalau sewa rumah lah ya, kita kontrak rumah. Kalau kita tinggal di kontrakan, kita merawat rumah itu berbeda dengan kalau rumah itu rumah sendiri. Sama halnya di Papua ini, dengan adanya pembukaan provinsi baru, tentunya ini banyak pembangunan infrastruktur di mana-mana. Harapan saya, kalau ditanya harapan ya, ya kita harus menjadi bukan sebagai penonton, tetapi kita adalah pemainnya. Kita yang kendalikan, bukan dikendalikan. Itu harapan saya. Dan kita harus menyiapkan itu semua dan percaya. Ya, kalau yang namanya orang teknik itu boleh salah, tapi tidak boleh bohong. Ya, jadi kalau salah adalah hal yang manusiawi. Mari kita sama-sama luruskan. Dan kita jangan merasa tertinggal. Kita sekarang sudah ke depan. Percaya diri dan kita bisa melangkah. Toh, yang mengajar Anda semua yang ada di sini adalah lulusan-lulusan bukan dari sembarang tempat. Kita lulusan dari luar juga, di luar Pulau Papua. Artinya, saya S1, S2, S3 juga kan bukan di Papua kan. Di Jawa saya S1 UNS, S2 ITS, S3 saya di UNAS. Artinya kan bukan di Papua gitu. Jadi Anda, kualitas Anda bukan kualitas ece-ece lah, bukan kaleng-kaleng. Kualitas Anda adalah kualitas nomor satu untuk membangun rumah sendiri, menjadi ya, menjadi sesuatu yang luar biasa, menjadi tuan rumah di tanah sendiri. Demikian. Hai, nama saya Dewi Ana Musim. Welcome back to our department civil engineering. Tentu saja selain suka, dukanya pun juga ada. Sukanya itu karena bertemu dengan teman-teman sejawat, teman-teman dosen yang memiliki kapasitas, kemampuan yang cukup baik, yang sangat baik, yang menjadikan kita dapat mengimprove diri kita, kemampuan kita di bidang teknik sipil. Dan sukanya yang berikutnya adalah bertemu anak-anak kami, mahasiswa kami yang tentunya rasa ingin tahunya untuk mengeksplor diri, lalu bagaimana mengembangkan dirinya, dan seterusnya. Harapan kami di jurusan teknik sipil, bahwa kami berharap anak-anak kami, mahasiswa kami lebih semangat untuk mengembangkan dirinya, mengembangkan kemampuannya di dunia jasa konstruksi, agar jika kelak keluar dari jurusan teknik sipil, lulus bisa mengambil peran penting dalam pembangunan infrastruktur di Papua. Saya Anta Saulin Sinaga, dosen teknik sipil yang mulai bekerja
dari tahun 2000. Kalau dikatakan suka duka berarti ini bicara pribadi ya. Jadi saya melihat hanya ada suka karena mengajar itu menjumpai banyak mahasiswa-mahasiswa baru segar. Sedangkan saya latar belakang dulu adalah profesional di proyek. Jadi bekerja di sini memberi warna yang lebih menyenangkan dan lingkungan Papua itu lebih menyenangkan dibanding saya bekerja dulu. Perkembangan dari tahun 2000 sampai 2022, berarti saya sudah mengajar hampir 4 abad. Saya merasa sedih karena makin sekarang semangat mahasiswa kok menjadi berkurang. Ya ada kemandirian berkurang dan apa eager untuk membaca atau menambah pengetahuan berkurang, itu yang membuat saya sedih. Dan saya harapkan dengan pernyataan saya di adik-adik khususnya yang baru lebih giat lagi membaca, lebih mandiri lagi supaya transfer of knowledge dari dosen-dosen bisa diterima dengan baik. Nama saya Davi Ivan Robert Johnson. Saya termasuk dosen di jurusan teknik sipil. Suka dukanya, ya lebih banyak sukanya ya daripada dukanya. Sukanya itu karena boleh bertemu dengan anak-anak yang mungkin beda daerah dari saya dulu di Manado. Jadi sangat merasa tertantang untuk mengajar setiap mahasiswa yang terutama dan terlebih khusus dari daerah Papua ini. Harapan kedepannya Universitas Cendrawasih Fakultas Teknik Sipil itu boleh maju, boleh berkembang dan sangat dan dapat menghasilkan lulusan-lulusan mahasiswa yang berkualitas, yang mampu untuk bersaing di Indonesia, terutama Indonesia bagian timur. Perkenalkan, saya Firman Setiawan, belajar mengajar di Fakultas Teknik Universitas Cendrawasih jurusan Teknik Sipil dari tahun 2008. Bukannya banyak ya, tapi lebih banyak sukanya daripada dukanya. Bagaimanapun kami mengabdi dengan sebaik-baiknya demi mahasiswa dan khususnya dan umumnya masyarakat di Jayapura, Papua, mudah-mudahan menjadi lebih baik. Mudah-mudahan kedepannya mahasiswa fasilitas dosen dan penunjang belajar mengajar juga ditingkatkan. Semoga itu bisa mengangkat paling tidak jurusan teknik sipil transportasi. Nama saya Mujiati, lengkapnya Dr. Mujiati, STMT. Saya adalah pengajar di jurusan teknik sipil. Bidang saya atau kompetensi saya adalah bidang keairan. Suka duka mengajar di teknik sipil. Saya mengajar sejak tahun 98 dan dari sana meskipun awalnya masuk di dunia akademisi itu ragu-ragu ya, awalnya saya ragu-ragu karena keahlian mengajar belum ada gitu atau tidak ada. Tapi seiring waktu ternyata bergaul dan berkecimpung di dunia pendidikan itu menarik. Bahagia saat anak didik atau mahasiswa-mahasiswa saya
berhasil tentu saja. Dan itu sudah terbukti banyak alumni-alumni Teknik Sipil UNCEN berkiprah di infrastruktur, pembangunan infrastruktur di Tanah Papua ini. Itu sangat membahagiakan, luar biasa. Dan bangga gitu, atas prestasi yang mereka buat gitu ya. Soal dukanya, sebenarnya bukan duka ya, tapi lebih pada keprihatinan kadang melihat mahasiswa saya atau mahasiswa kami ini kurang perhatian, maksud saya di beberapa mata kuliah gitu ya. Mungkin karena bukan soal tidak suka, tapi soal mungkin menyerapnya kurang bagus atau tidak rajin membaca. Jadi kebiasaan yang masih dilakukan waktu sekolah menengah itu harusnya sudah mulai ditinggalkan, dan di tingkat mahasiswa atau setingkat perguruan tinggi itu harus lebih ditingkatkan. Itu yang memprihatinkan, bukan soal duka sebenarnya, tapi seluruhnya ibu sangat bangga dan bahagia di dunia ini, di dunia pendidikan ini. Harapan ibu sangat besar, ingin sekali mahasiswa-mahasiswa teknik sipil ini, baik D3, S1 maupun S2 yang sekarang ada di jurusan teknik sipil UNCEN ini, mari kita berperan, ikut ambil bagian dalam pengembangan wilayah Papua ini, tentu saja bidang infrastruktur. Jadi apapun, sekecil apapun, kalian ini masih sangat dibutuhkan oleh masyarakat. Artinya juga bidang kalian adalah bidang konstruksi, dan itu masih sangat luas bidang kerja kalian. Jadi harapannya dimanapun, meskipun bukan pada bidang konstruksi, misalnya ada yang alumni kita yang bekerja di bank atau bekerja di bidang lain, itu harapan saya semangat, loyalitas yang tinggi untuk ikut berperan dalam pembangunan di Papua. Perkenalkan, nama saya Kanil Rumbiak dari Angkatan 2022 Teknik Sipil, jurusan S1. Suka dukanya, sukanya itu karena mempunyai banyak kenalan dari setiap berbagai angkatan, juga banyak kenalan dari berbagai teman dari daerah. Terus dukanya itu saya kemarin ketinggalan pelajaran karena keterlambatan jadwal, itu dukanya. Jadwal MKDU-nya lah, itu dukanya. Kalau saran untuk fasilitasnya, itu dari segi ruangan. Ruangan yang kami pakai untuk belajar, itu kursinya kurang, bangkunya juga kadang ada yang rusak. Terus kalau dari dosennya, mungkin kadang terlambat dari waktunya lah. Kadang kita diulur-ulur juga. Harapan saya mungkin diperbaiki fasilitasnya, baik dari kamar mandinya, ruangan yang kami pakai belajar juga, cara mengajar dosennya lah, supaya diperbaiki gitu. Soalnya banyak dosen yang kalau ngajar kadang kurang jelas. Oke, baik, selamat siang. Perkenalkan, nama saya Jisrael Kosurbina, saya dari Angkatan 21, jurusan S1 Teknik Sipil. Suka dukanya ya, saya mungkin pertama kali masuk teknik sipil, saya dapat banyak teman baru, suasana baru, lingkungan baru pokoknya. Untuk fasilitas terutama ya, mungkin fasilitasnya itu kita kan mahasiswanya banyak dalam satu kelas, intinya. Dalam satu kelas, terus
Di sini saya mau bilang kekurangan fasilitasnya itu mungkin terutama untuk AC ya. AC-nya banyak yang rusak. Jadi kita di dalam satu ruangan itu kepanasan, intinya begitu aja. Harapan kedepannya mungkin teknik sipil dapat berkembang lagi, menjadi jurusan yang lebih bagus, dapat maju, dapat menghadirkan calon-calon engineer, intinya, untuk membangun Papua. Maka nama saya Steven Gilbert Safkaur, saya dari Angkatan 2020, mewakili Angkatan 2020. Suka duka menjadi mahasiswa teknik sipil Universitas Cendrawasih. Saya mewakili Angkatan 2020. Kami Angkatan 2020, kalau mau dibilang, pertama kali masuk, kami diperhadapkan dengan kondisi COVID. Jadi, kalau mau dibilang, kami sangat berat sekali sebagai Angkatan 2020, pertama kali masuk. Kami hampir 2 tahun jalani kehidupan di kuliah dengan situasi online. Jadi membuat kami sangat kesusahan untuk berkomunikasi antara satu sama dengan yang lain. Tapi ya dengan berjalannya waktu sampai saat ini kami Angkatan 2020 bangkit daripada keterpurukan itu. Kami kembali kompak, solid untuk sampai saat ini. Kami tetap ada untuk himpunan, ada untuk jurusan, ada untuk Universitas Cendrawasih. Dari saya, mewakili Angkatan 2020, saran untuk fasilitas yang ada di kampus, kalau bisa mungkin ditambahkan ataupun bisa dipergunakan dengan baik. Karena selama ini untuk fasilitas yang di kampus ada tapi tidak diperdayakan. Jadi saran saya ke depan mungkin dari pihak kampus bisa lebih menyediakan alat-alat, menyediakan tenaga ahli untuk bisa mengoperasikan alat-alat untuk mempraktikkan kepada kami, kami dan adik-adik kami ke bawah. Nah, mungkin untuk saran kepada dosen, untuk dosen-dosen di teknik sipil, jangan bosan-bosan untuk selalu memberikan ilmu kepada kami. Harapan kedepannya, bahwa kami harap bahwa rumah kami, jurusan kami ini bisa menjadi jurusan yang dibanggakan baik di tanah Papua, Indonesia maupun dunia. Saya Pupu Hamdani, saya Angkatan 2019. Suka duka saya sendiri yaitu untuk dari segi perkuliahan, ada dari dosen, tentunya hal pertama dari dosen. Tipe-tipe dosen tersendiri kita harus pelajarin depo karakter. Karakternya harus kita pelajarin. Dari fasilitas tentunya sangat kurang, yaitu dari tinjauan mata saya, yaitu dari segi lab. Dari lab, itu dari lab, alat-alatnya sudah sangat hilang, ada yang hilang, entah hilang kemana, ada yang rusak. Intinya untuk mendukung kegiatan mahasiswa praktikum, yaitu perlunya dukungan fasilitas lab yang lengkap, sehingga mahasiswa dapat memperluas ilmu pengetahuannya. Harapan ke depan Universitas Jurusan Teknik Sipil Universitas Cendrawasih meninjau dari jumlah mahasiswa yang masuk, yaitu melebihi mungkin dari pandangan saya jumlah kapasitas mahasiswa daripada ruang kelas itu sangat tidak memungkinkan. Ruang kelasnya tidak memadai. Terus yang kedua, fasilitas di dalam kelas itu ya perlu dibenahi saja. Oke, halo, saya Felix Yari, Angkatan 2018, Prode 1. Kalau pertama dari sukanya itu mungkin kita bisa berkumpul bersama teman, sharing tentang kegiatan, sharing tentang mata kuliah, terus bisa membangun kekompakan bersama. Terus kalau dukanya mungkin kurangnya fasilitas kampus,
Terus ya itulah yang bisa memperlambat prosesnya belajar. Kalau untuk fasilitas kampus mungkin yang pertama di dalam ruangan kelas itu sendiri kurang AC. Jadi kalau yang dapat-dapat mata kuliah jam-jam siang itu biasa panas. Terus kalau bisa jumlah mahasiswa setiap kelas dikurangi. Harapannya untuk jurusan teknik sipil Cendrawasih semoga makin maju, makin sukses, terus SDM-nya tidak kalah dari kampus-kampus di luar Papua. Nama saya Petrus Aun, saya dari angkatan 2017 teknik sipil. Suka duka saya di teknik sipil, awal saya masuk jurusan ini saya pikir ini jurusan yang mungkin baik. Namun setelah kesini-kesini saya berpikir bahwa ini agak sulit juga. Namun setelah tahun berlanjut, namun lebih kenal dengan teman-teman, saya lebih mulai paham jurusan teknik sipil dan lebih mengenal. Dan di situ saya bisa merasakan suka dukanya bersama teman-teman dalam mengerjakan tugas dan selalu... Intinya selalu kompak lah. Nah, itu baik di fasilitas ya. Fasilitas itu mungkin ruangan kami itu tidak lebih. Ada 3 ruangan yang kami pakai selama ini. Jadi di dalam ruangan itu mungkin perlu difasilitasi di bagian AC. Mungkin kurang bersih juga karena di setiap pagi hari kami masuk itu mau menerima pelajaran itu. Biar lebih. Saya ya jurusan ini salah satu jurusan yang sangat langka, namun saran saya ke depan itu jangan biasa-biasa saja, tetapi banyak orang yang ingin masuk ke jurusan ini, tetapi kami yang ada masuk sekarang ini sudah menjadi salah satu orang yang terpilih. Untuk itu tetap kompak, solid di dalam jurusan ini. Dan semoga jurusan ini ke depan lebih berkembang, lebih baik lagi. Perkenalkan, nama saya Charles Subran Sapari, angkatan 2014, jabatan saya di Himpunan Mahasiswa Jurusan Teknik Sipil sebagai sekretaris Himpunan Mahasiswa Jurusan Teknik Sipil. Kalau untuk sukanya sendiri di himpunan, kita bisa lebih dekat dengan banyak senior, banyak adik-adik, banyak dapat referensi dari kakak-kakak mengenai tugas-tugas atau apapun itu yang bersangkutan dengan kampus. Nah, itu untuk yang sukanya. Kalau yang untuk lukanya sendiri, lukanya di himpunan jarangnya kita kumpul bersama kembali. Yang pertama mungkin dari kenyamanan kita, fasilitas kita dalam ruang kelas sendiri untuk kita melakukan proses belajar-mengajar karena mulai semenjak saya masuk AC di ruangan-ruangan kelas jurusan teknik sipil sudah tidak berfungsi sampai sekarang. Dan yang kedua mungkin sarana mungkin terkait toilet untuk kita jurusan teknik sipil khususnya. Saya Amos Efraim Hengkiyoku, biasanya dipanggil Efer. Saya alumni teknik sipil Uncen angkatan 2012, selesai 2016, dan saya sekarang kegiatannya adalah salah satu pegawai BUMN, yaitu PT Angkasa Pura I, Bandar Udara Internasional Sentani. Dan sekarang saya juga sedang menjalani persiapan melanjutkan studi S2, jurusan Planning Transportation, atau perencanaan transportasi, especially untuk airplane, di Columbia University, United States of America. Kuliah dari tahun 2012, masuk tentunya suka duka banyak. Salah satunya kita teknik sipil itu terkenal dengan biasa kita pakai slogan apa ya, teksa teksu, teknik sama teknik satu. Jadi suka dukanya ya tentunya sebagai mahasiswa teknik kita punya banyak tugas, yang tugas itu juga sangat sangat berat ya sebagai mahasiswa. Tugas yang dimana kita punya ilmu terapan semuanya, sehingga tugas-tugas itu membuat kita banyak yang seleksi alam, akhirnya harus berpisah dengan teman-teman satu sama lain. Tapi sukanya adalah kita bisa berbarengan bersama-sama dengan teman-teman yang lain, kerja bersamaan, kemudian sama-sama lulus
di waktu yang bersamaan dan saling menopang, baik teman-teman yang belum sempat lulus waktu itu bersamaan juga. Jadi teknik sipil itu memang teknik sama teknik satu. Jadi kan selama kuliah pasti vibes perkuliahan, bertemu dengan dosen-dosen yang luar biasa, kemudian suasana di kampus, kita bisa berteman dengan siapa saja di fakultas teknik, ya tidak khusus hanya di lingkup teknik sipil, tetapi bisa berbagi ilmu bersama teman-teman di fakultas teknik, jurusan yang lainnya juga. Kemudian masa-masa di mana kita kerja lapangan, kemudian kerja tugas besar, pokoknya masa-masa indah saat kita menjalani dan menuntut ilmu sebagai mahasiswa teknik sipil, masa-masa kerja tugas itu tidak bisa digantikan. Oke, harapan saya untuk jurusan teknik sipil di UCEN, ya pasti ke depan saya berharap bahwa teknik sipil semakin maju. Apalagi saya dengar bahwa sudah membuka program master, itu berarti menunjukkan bahwa dari segi akreditasi fakultas maupun jurusan secara khusus itu sudah meningkat. Saya berharap bahwa ke depan teknik sipil semakin unggul dan maju dalam menerapkan ilmu-ilmu, kemudian dosen-dosennya juga semakin akreditasinya semakin meningkat, terlebih juga mahasiswa bisa diluluskan, mahasiswa-mahasiswa yang mencetak prestasi dan juga nantinya akan membangun Tanah Papua secara khusus. Nama saya Rudi, angkatan 2013, lulus di 2018, jurusan teknik sipil. Kegiatan sekarang mengawas di proyek Katul Benar Papua dengan inspektor asisten TA struktur. Tanya dulu KP. Kalau dukanya mungkin jam tidur kurang teratur. Macam kadang 8 jam tiba-tiba 24 jam juga bisa lah. Itu sih kalau sukanya mungkin banyak pertemanan, relasi mungkin semakin banyak. Mungkin kangen macam main PS gitu dan teman-teman. Macam kita ngopi-ngopi, kerja tugas. Itu saja sih, khususnya tugas besar. Teman sih, sahabat. Mungkin kalau bisa disebutkan dia ada banyak sih, tapi yang berkesan mungkin ada tiga lah, tiga, itu saya. Namanya. Harapan kedepannya lebih maju lagi, terus sama perguruan tinggi kita terus berkembang dan selalu menjadi referensi bagi masyarakat luas. Teknik sama teknik satu. Nama pimpinan dan keluarga besar Universitas Cendrawasih Jayapura, saya Dr. Insinyur Apollo Savanpo STMT, Rektor Universitas Cendrawasih Jayapura, mengucapkan selamat hari ulang tahun jurusan Teknik Sipil yang ke-24 yang akan dirayakan pada tanggal 14 Oktober 2022. Semoga Teknik Sipil semakin berkembang menjadi salah satu program studi yang unggul di lingkungan Universitas Cendrawasih yang terus menghasilkan sumber daya manusia yang memiliki kualitas, kompetensi, dan kualifikasi yang tinggi di masa yang akan datang.